Pulau Dewata memang terkenal banget dengan pantainya yang berombak, sehingga menjadi salah satu destinasi para surfer dari segala penjuru dunia. Woi, Sam! Lu ngapain? Surfing! Surfing? Surfing kok di batu, Fen? Ya ampun, Fen, kasih banget sih lu. Daripada sosok surfing di batu, mendingan surfing beneran. Surfing beneran? Iya, tapi bukan di laut, tenang aja. Terus di mana kalau bukan di laut? Penasaran kan? Di hatimu ya? Happy people! Kasian banget kan teman satu ini. Halu banget kayaknya. Daripada kasian, mendingan kita ajak surfing beneran. Tapi bukan di laut, penasaran kan? Yuk, geng, yuk! Ayo! Ayo, yaudah. Happy people, kasian banget ya Fendi, surfingnya cuma halusinasi aja. Tapi tenang Fen, abis ini aku mau kasih tahu kamu tempat surfingnya seru banget. Tapi sebelumnya aku mau tantang kamu dan Happy Friends untuk meluncur dengan Space Bowl. Happy people, untuk menaiki ujung bagian atas dari Space Bowl ini, kita harus menaiki puluhan anak tangga. Wah, tinggi juga ya, Fen. Bye, happy people! Asik banget, happy people! Walaupun sedikit agak deg-degan sih, tapi akhirnya mendarat mulus sampai ke bawah. Rasanya kayak diputar-putar. Nah, sekarang giliran Pablo untuk meluncur. Ayo Pablo, jangan mau kalah sama Fendi. Good job Pablo, kamu bisa juga nyusul aku. Seru kan happy people? Meluncur dari ketinggian 12 meter melalui spiral dan berakhir dengan berputar-putar di bawah raksasa, kemudian jatuh ke dalam kolam. Ini dia Fen yang kubilang tadi, biar kamu gak cuma halu, tapi langsung bisa merasakan sensasi surfing beneran. Ah, kalau gini doang mah, kecil rel. Lihat aksi aku ya. Fen bisa sombong banget, happy people. Semangat, Fen! Kamu pasti bisa! Wah, aku jatuh terus nih, happy people! Brian juga belum berhasil, happy people! Wah! Pablo bisa berdiri loh, happy people. Ya, walaupun gak lama sih. Aku mau coba lagi ah. Masih penasaran banget nih, happy people. Ayo, Fendi, semangat.